السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih izinkan kita untuk terus berada di sini. Pada saat ini kita berada di kawasan yang paling mulia, di saat yang insya-Allah moga Allah Subhanahu wa taala tuliskan dia sebagai sebahagian daripada taman-taman syurga insya-Allah. Baik, malam ni kita cuba lihat kepada ayat yang ke-41 dan juga ayat yang ke-42 surah Yusuf, yang mana pada perbincangan yang lepas kita tahu bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salam bila mana sahaja baginda masuk ke penjara, baginda menggunakan peluang yang ada itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu peluang yang kadang-kadang kita rasakan ianya tak memberikan apa-apa kesan. Tetapi itulah kehidupan, kadang-kadang perkara yang kita paling tak sangka, itulah yang memberikan kesan yang paling besar dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan sesekali kita lepaskan apa sahaja peluang hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab setiap hela nafas yang kita sedut dan juga yang kita hembus merupakan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila peluang itu telah pun diberikan, tak ada peluang untuk kita patah balik. Ya, sebab itu Nabi Yusuf alaihi salam menggunakan peluang yang ada itu untuk dia memperkenalkan Allah kepada dua orang banduan yang sama-sama masuk penjara bersama-sama dengan baginda. Ya, kalau kita fikir, takkanlah nak dakwah kepada banduan. Tapi itulah yang digunakan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada ayat yang ke-41, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sahibai sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. وقال للذين ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طيب، pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bagaimana kata-kata ataupun perbualan Nabi Yusuf kepada dua orang sahabat banduannya. Nabi Yusuf mengungkapkan ya sahibai. Bacaan dia dengan ya sahibai, maknanya wahai dua orang sahabat aku, wahai dua orang sahabat atau dua orang saudaraku. Tuan-tuan bayangkan, orang yang masuk penjara pun Nabi Yusuf panggil dengan panggilan yang baik. Kita ni kadang-kadang panggil anak kita pun ya, nak marah anak kan. Sebab tu saya teringat orang tua-tua dulu nak marah anak, bertuah punya budak, dia tak panggil nama dengan panggilan yang tak elok. Kita hari ni wallahualam lah, mungkin ada perkara-perkara yang kita kena lihat balik, tengok bagaimana Nabi Yusuf memanggil dengan panggilan yang baik walaupun kedua-duanya itu merupakan banduan. Baginda memanggil dengan panggilan yang sangat mesra, ya sahibai, wahai dua orang sahabatku, yang mana kedua-duanya merupakan teman sepenjara. Sama-sama kantoi kan. Tapi Nabi Yusuf tetap memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Sebab tu hari ni kadang-kadang bila mana kita bagi gelaran kepada sahabat, bagi gelaran kepada siapa-siapalah, nak bagi gelaran tu biarlah bagi gelaran yang baik-baik. Biasalah kan, kalau dulu saya pun duduk asrama 7 tahun, duduk asrama 31 sampai 36 kan. Yang Jawa panggil wak kan. Bukan tak boleh tentu, boleh, tapi tengoklah kalau panggilan itu, nama itu baik dan tak ada konotasi yang buruk, maka panggillah. Jangan panggil dengan panggilan-panggilan yang apatah lagi kalau panggilan itu bawa konotasi yang tak baik, dia sampai ke peringkat sumpah dan seranah. Apa yang Nabi Yusuf sebut? Amma ahadukuma. Kita tengok terjemahan sikit.
amma ahadukum, adapun salah seorang daripada kamu. Nabi Yusuf bila kedua-duanya mengadu seorang-seorang mimpi, inni arani aqsiru khamra, aku mimpi aku ni perah Arab. Perah Arab, yang seorang lagi mimpi bila mana dia pikul di atas kepalanya roti, maka roti itu disambar oleh burung. Maka Nabi Yusuf sebut amma ahadukum, adapun salah seorang daripada kamu. Nabi Yusuf gunakan kalimah kuma, kata ganti nama kamu berdua. Adapun salah seorang daripada kamu berdua. Tiba-tiba pada ayat yang seterusnya ataupun sambungan bahagian seterusnya, Nabi Yusuf sebut fayasqi rabbahu khamra. Seolah-olah pada awal Nabi Yusuf sebut adapun salah seorang, dia tengah bercakap dengan dua-dua, dan nak tengok dari sudut bahasa. Nabi Yusuf bercakap dengan dua-dua. Bila kita bercakap dengan dua, kita akan kata awak, kamu, kata orang Perak, mika kan. Maka dia sebut amma ahadukuma, salah seorang pada hampa ni. Dia nak terjemah senang sikit. Dia sebut fayasqi rabbahu khamra, salah seorang daripadanya. Dia tak kata salah seorang daripada hang. Dia kata salah seorang pada hampa. Makna nanti salah seorang daripada kamu berdua nanti. Fayasqi. Yasqi merujuk kepada dia akan bagi minum. Ataupun bagi tuang air kepada tuannya. Seolah-olah dalam keadaan ini, Nabi Yusuf cuba elak untuk bagi direct kena pada orang. Sebab nak tafsir mimpi ni, macam kita lah nak bagi keputusan kepada seseorang, dia sesuatu yang berat. Maka Nabi Yusuf pada ketika ini, Nabi Yusuf fayasqi rabbahu khamra, dia akan bagi minum kepada tuannya. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, kenapa bagi minum pada tuannya? Pada ayat-ayat yang sebelum, Nabi Yusuf merefer kataan rabbah ataupun rabbun itu kepada Allah. Tapi dalam konotasi ini, dalam perbualan ini, Nabi Yusuf tukar Rab itu kepada Master, your Lord. Maknanya dalam keadaan ini, mereka ini masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nak tunjukkan kepada kita dalam kehidupan masyarakat, sama ada dulu dan mungkin sekarang, ada lagi manusia-manusia yang mungkin ketaatan dan kepatuhan dia kepada manusia lain mungkin setara dengan Allah atau setara dengan Tuhan. Ada orang takut manusia ni macam takut Tuhan. Itu masalah dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini Nabi Yusuf guna perkataan Rabbah, fayasqi Rabbah, kamu akan bagi minum kepada tuan tuan kamu. Maknanya dia akan dapat pekerjaan dia yang asal. Hari ni pun antara tanda-tanda kita ni orang kaya, orang hebat, bila orang tuang air kat kita tu tanda hebat tu kan. Nah, contoh kau setakat pergi restoran, lah ni apa tu, waiter tak bawa air dah, robot bawa air kan. Kan, kedai-kedai mamak pun canggih ni kan, robot bawa air kan. Ambil air tu tekan, robot tu pula. Tapi kalau kita orang kaya, ada orang tukang tuang air tu. Dia ada tukang tuang seorang. Hebat. Itu tanda kaya sungguh tu. Kalau setakat minum air mahal tanpa mana pun tak ada orang tuang, dia tanda tak apa nak kaya lagi. Lihat yang kaya sungguh-sungguh ni, air pun orang tolong tuangkan. Itu tanda kehebatan lah. Nak tunjukkan dalam dunia ni kadang-kadang kita rasa kita hebat, rupanya ada orang hebat, ada orang hebat lagi. Itulah manusia. Allah Ta'ala bagi nasib yang berbeza. Ada orang mungkin rasa senang ke muka bumi, ada orang mungkin rasa susah. Baik. Kemudian Nabi Yusuf beralih kepada salah seorang, wa ammal akhar. Sekali lagi Nabi Yusuf sebut tentang akhar, Nabi Yusuf tak kata okey hang pula. Tak, Nabi Yusuf kata kemudian yang lainnya. Apa ya, fa yuslabu fatakudut tayru mir ra'sih. Dia akan dibunuh ataupun yuslabu ni makna disalib ataupun dipalang. Fatakudut tayru mir ra'sih, maka dia akan, burung akan makan daripada kepalanya. Nak terangkan kepada kita, saya sebut tadi Nabi Yusuf bila sebut sesuatu yang kadang-kadang agak berat, Nabi Yusuf tak kata direct. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup ni pemilihan kata-kata merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab tu orang Melayu ada pepatah kan,
lembut dibagusi pada lidah, macam-macam disebut. Kenapa nak membayangkan kata-kata ni dia boleh menghiris perasaan? Apatah lagi kita hidup pada zaman yang kita tak berkata-kata. Perkataan-perkataan kita muncul dalam bentuk aksara. Canggih setiap malam disebut aksara. Dalam bentuk dalam bentuk huruf-huruf yang kita tak tahu pun dia ni marah ke, suka ke. Sebab WhatsApp. Hang kat mana? Dia kalau hang kat mana, okey lagi kan? Tapi kalau hang kat mana ada tiga tanda seru tu, marah kot. Sebab tu tuan, dalam keadaan ini Nabi Yusuf tunjuk kepada kita apa dia. Walaupun kebenaran perlu diberikan dengan bahasa yang baik. Dan kadang-kadang sesuatu kebenaran itu pahit. Tak nak kita kena terangkan. Apatah lagi nak sebut perkara yang berkaitan dengan nasib untung nasib. Seorang nasib baik, seorang nasib tak baik. Kita mungkin majikan temuduga beberapa calon. Datang temuduga 100 orang. Nak ambil seorang. Nak cakap kan dekat 99 tu macam mana? Tak sampai hati tu. Tapi nak tak nak kena cakap. Sebab itulah kehidupan. Dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan suasana dan situasi sebegini. Sebab itu Nabi Yusuf ajar kepada kita, walaupun bagaimana pahit sesuatu realiti itu, kita kena cuba tenangkan keadaan. Saya tabib lah, doktor lah, terutamanya kan bila nak beritahu pada pesakit, pakcik ni kalau ikut sains perubatan 3 bulan je. Kalau saya dan sebab saya ni ustaz cikgu, biasa cikgu dengan ustaz ni consider dia lebih sikit. dia kesian tu lebih sikit dengan cikgu, tak apa lah. Dia paling-paling pun dia marah macam tu lah. Tapi kalau ada segala-segala jawatan, segala-segala pekerjaan yang memerlukan tuan-tuan cakap, apatah lagi hakim kan. Saya tanya ke kawan yang jadi hakim kan, macam mana hal dia tukar hukum? Dia kata, oh sebelum hari baca hukuman, Tuhan dia tahu. Tuan nak penjarakan orang, nak sempat orang, apatah lagi nak jatuh hukuman mati. Saya seorang kawan kerja hakim mahkamah tinggi kan. Nak jatuhkan hukuman mati mandatory, dia kata bukan sesuatu yang mudah. Tapi nak tak nak terpaksa, itu sesuatu yang kita kena sebut. Sebab tu dalam keadaan ini, bagi kita orang yang menyampaikan kebenaran, maka pilihlah pada saat itu, pada hemah kita, perkataan yang terbaik. Soal orang tak terasa dia di luar kawalan kita. Sebab kadang-kadang kita cakap baik pun orang interpretasikan dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi sekurang-kurangnya kita mulakan dengan yang baik, untuk pilih perkataan yang baik, maka sana Allah Subhanahu Wa Taala takkan apa-apakan kita lagi. Baik, kemudian disambung, qudiyal amru allazi fihi tastaftiyan. Apa kata Nabi Yusuf? Selesailah perkara yang kamu tanyakan itu. Nabi Yusuf awalnya berjanji bahawasanya aku akan bagi kepada kamu jawapan sebelum daripada makanan kamu sampai. Maka dalam keadaan itu Nabi Yusuf bagi jawapan kepada kedua-duanya. Tastaftian, merujuk kepada apa? Tastaftian yang mana kedua-dua kamu minta. Istafta ya stafti, maknanya sesuatu yang kita minta pandangan. Tastaftian merujuk kepada perkara yang kamu tanyakan. Sebab tu dalam hukum ada yang namanya mufti, ada yang namanya mustafti. Mufti siapa? Yang dikemukakan soalan kepada dia. Tukang jawab soalan lah ni mufti lah. Yang menanyakan soalan kita panggil mustafti. Orang yang minta jawapan. Itu dari sudut bahasa lah. So Nabi Yusuf telah pun settle ataupun selesaikan urusan baginda. Apa dia? Qudiyal amru alladhi fihi tastaftian. Maka selesailah sudah apa yang kamu nak tanya kepada aku. So dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi Yusuf sangat-sangat memilih perkataan yang baik. Baik, kemudian kita tengok pada ayat yang ke-42 pula. Apa yang berlaku seterusnya? Nabi Yusuf tahu salah seorang pada mereka akan keluar, yang mana dia akan kembali kepada pekerjaan dia untuk serve minuman kepada raja. Saya pernah sebut, kadang-kadang sesuatu jawatan itu kita pandang lekeh.
sesuatu jawatan tu kita pandang ringkih. Tapi kita lupa kadang-kadang peranan jawatan itu juga penting. Tuan-tuan tak baik dengan security guard, tuan-tuan buat masalah tu. Tuan-tuan nak masuk mana-mana pejabat kerajaan, nak masuk mana-mana apa, nak mana mana-mana kondominium ke bangunan-bangunan tertentu, tuan-tuan kena apa dengan security guard dahulu. Tuan-tuan buat masalah dengan security guard, masalah. Walaupun mungkin pekerjaannya kecil di mata kita, kita bawa lah kereta besar mana pun, kalau kita tak bagi masuk, tuan-tuan tak masuk. Saya dah contohkan, saya duduk di pejabat kerajaan dah. Kita pun ada ada tukang apa, ada pekerja pembersihan. Nampak pekerja pembersihan tak datang sehari, tak pasal hak yang jusas masuk tandas sendiri. Nah, kita rasa pekerjaan kita besar, tapi rupa-rupanya orang-orang yang kita pandang kecil ini, peranan mereka besar. Sebab tu dalam keadaan ini Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang yang akan keluar dan akan jadi orang yang tuang air raja. Kenapa jawatan ini penting? Sebab dia yang paling dekat dengan raja. Perdana Menteri jumpa raja office hour je kot. Lepas tu balik dia. Hak yang akan masuk bilik, akan duduk dekat dapur minum sama raja ni, hak yang tukang tuang air kat raja. Itu lebih rapat dengan raja berbanding menteri-menteri. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita jangan pernah pandang rendah kepada mana-mana bentuk pekerjaan. Benar, kita mungkin nak ada cita-cita, anak-anak kita nak pekerjaan yang baik, nak jadi engineer ke doktor ke apa saja, itu satu bentuk cita-cita. Tapi jangan pernah kita pandang rendah terhadap mana-mana pekerjaan. Tuan-tuan, kalau alam flora ni mokok, saya rasa KL ni lumpuh. Ya? Lumpuh. Sebab tu dalam keadaan ini tuan-tuan, kita patut ajar anak kita untuk hormat. Bukan ajar anak kita, ajar juga diri kita untuk hormat apa sahaja jawatan yang dipegang. Saya ni kira pegawai lah bila saya turun sekolah. Sepatutnya sekolah hormat saya. Tapi ada masa, security guard tak kenal saya pun. Saya pakai name tag, pakai tag kerja, dia tak kenal, dia tahan. Tak boleh masuk je. Kena parking luar, parking luar. Padahal aku perasmi majlis hari tu. Hormat lah. Sebab kerja dia. Eh? Sebab kerja dia tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kalau dia tak jalankan kerja dengan baik, tak hak marah dah. Sebab tu Nabi Yusuf tunjukkan kepada kita bila mana bagi akan bercakap dengan salah seorang pada mereka. Maka apa kata Allah? Allah rakamkan wa qala lil ladzina dhanna annahu najin minhuma udkurni 'inda rabbik, dan berkatalah Nabi Yusuf kepada salah seorang yang dipercaya. Dhanna, dhanni makna satu sangkaan berat. Dalam istilah ilmu agama ada benda yang yakin. Yakin ni sampai dekat 100% lah. Ada yang zon, zon ni sangkaan berat. Ada yang syak, syak ni 50-50. Jadi gedak. Ada yang waham, waham ni ragu-ragu tu. So, waqala lilladhi zanna annahu najid minhuma. Maka berkata Nabi Yusuf kepada salah seorang yang dia sangkakan akan zon dan najin, terselamat daripada kedua-dua mereka. Apa Nabi Yusuf pesan kepada salah seorang daripada mereka? Udkurni inda rabbik. Kamu sebut ataupun kamu cerita balik kepada tuan kamu, iaitu raja, tentang urusan aku. Tentang apa yang terjadi pada aku. Iaitu Nabi Yusuf masuk penjara dalam keadaan Nabi Yusuf terfitnah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila mana kita memandang kepada mana-mana orang yang bersalah, benar mungkin dia pernah bersalah. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat suatu bentuk pengajaran daripada Allah. Kita yang mungkin rasa kita betul belaka, akhirnya kitalah yang paling sesat sebab kita rasa kita betul tak pernah buat salah. Kita, saya yang duduk kat sini paling 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 berat tanggungjawab kan, rasa betul belaka. Itu macam apa tu kan kau? Sebab dalam keadaan ini Nabi Yusuf tetap pandang baik kepada salah seorang pada mereka. Apa? Udkurni 'inda rabbik.
Tolong sebut tentang aku yang mana aku ini masuk penjara dalam keadaan yang terfitnah. Aku dizalimi. Nak tunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ada hak untuk mempertahankan diri kita pada saat kita fitnah. Sebab itu Islam benarkan kita untuk menuntut hak kita. Sama kita boleh tuntut di atas bumi ini hak kita. Kalau kita ada rasa kekuatan, anda kita rasa tak ada kekuatan, maka mahkamah paling akhir untuk kita minta dan tuntut hak kita ialah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Yusuf tetap bagi kepada kita satu benda, dalam kehidupan ini jangan pernah putus harap. Kita ni kadang-kadang bila berlaku satu tak ada harapan. Gitulah, membiar. Kita tak pernah berusaha untuk cuba tegakkan sesuatu yang pada hemah kita, kita berada di pihak yang benar. Soal orang tu nak ikut ke nak percaya, itu soal lain tuan-tuan. Jangan jadi orang yang sekadar turut semata-mata, betul tak? Itu bukan sabar maknanya. Pada saya, sabar itu bila mana kita lihat sesuatu kemungkaran, sesuatu yang merosakkan, kita tegur dan kita perbetulkan, itu sabar. Bukan pakai tengok. Tuan-tuan kerja dah, buat OT, bos tak bayar, tuan-tuan nak rela je dah, itu bukan sabar, itu bangang nama dia. Tuntutlah hak, cuma tuntut dengan cara yang baik. Itu je Islam minta pada kita. Maka dalam keadaan ini Nabi Yusuf minta apa? Udhkurni inda rabbik. Tolong sebut tentang urusan aku pada Tuhan kamu. So dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa dia? Jadikan dalam keadaan ini Nabi Yusuf alaihi salam tidak, belum lagi. Saya sebut belum lagi. Sebab itu fa'ansahu syaitanu dhikra rabbih. Apa yang terjadi? Bila mana lelaki ini dibebaskan daripada penjara? Sepatutnya kalau kita tengok kepada biasalah orang bagi satu harapan yang baik, kamu nanti keluar penjara kamu selamat. Salah seorang pada kamu mati kan. Kalau kita ingat jasa orang. Sepatutnya lah. Tapi tuan-tuan, dalam kehidupan kadang-kadang ada perkara-perkara yang berlaku di luar kawal kita. Maka apa yang berlaku pada lelaki ini? Fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Maka dia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Nabi Yusuf itu kepada tuannya. Sebab itu kita yang berbuat baik pada orang, jangan kita terlalu harap orang tu akan balas kebaikan kita. Sebab itu asal mana-mana kebaikan yang kita harap ialah balasan dan juga ganjaran daripada Allah. Kita tolong orang. Contoh tuan-tuan kan naik motor, tengok ada sahabat kita tayar pancit di jalan. Kita pun tolong kawal trafik itu ini. Kita naik motor biasa. Lepas kita tolong dia, kita dengan harapan tu aku tolong orang ni insya-Allah tu orang tolong aku. Tiba-tiba tayar kita pancit, tak ada siapa tolong pun. Contoh, benda paling simple kan. Waktu tu kadang-kadang Allah kita rasa menyesalnya aku tolong dia. Biasa je macam tu tuan-tuan. Mungkin biasa dah. Saya sebut pengalaman lah, saya pun kadang-kadang terfikir lagu tu. Tapi bila kita baca perkara ini, maka sebab itu ada kalanya Allah sengaja menguji kita. Kita buat baik ni kenapa? Lillahi ta'ala ke ataupun kerana manusia-manusia yang lain? Ada ulama' menyebut dalam beberapa kitab tafsir. Disebut apa? Ayat ini menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengajar Nabi Yusuf. Sebab dia katakan, qilah, ini dalam kitab tafsir tuan-tuan boleh rujuk, saya tak nak perbahas panjang sangat. Yang mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf ni seolah-olah macam tak diterima hakikat dia masuk penjara. Dan dalam keadaan itu dia minta kamu tuan sebut kepada raja supaya raja buka balik kes aku. Ada seorang ulama menyebut ini seolah-olah jadi satu hukuman Allah sekali lagi pada Nabi Yusuf. Saya tak setuju dengan pandangan ni. Kenapa? Sebab segala benda terjadi dengan kehendak Allah. Kita memandang sesuatu yang buruk itu tak semestinya sebagai suatu bentuk hukuman. Yang kita kena pegang dalam kehidupan kita ni. Sebab kadang-kadang kita pandang satu benda yang buruk, yang tak baik tu, aku ni ada buat dosa.
Mungkin ya dan mungkin tidak. Kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja bagi kita sesuatu yang pada pandangan kita buruk. Tapi sebenarnya dia suatu tanda Allah nak bagi pahala lebih-lebih kat kita. Itu je tuan-tuan. Sebagai saya bawa diri saya lah. Bukan nak puji diri tak. Kalau nak fikir kawan-kawan saya ramai kerja-kerja hebat. Kawan jadi manager bank pun ada. Kami sama-sama keluar pada bidang yang sama. Bidang saya ni kalau kerja dulu antara tawaran pertama saya jadi pegawai bank lah. Kalau pegawai bank selesai mangka dah gaji saya. Tapi saya memilih untuk jadi. Tapi satu benda yang saya rasa saya dapat live. Saya dapat berinteraksi dengan orang. Pukul 2, pukul 3 aku balik dah. Cuti sekolah, cuti. Hari guru dapat hadiah. Betul. Hak kerja bank ni turun pagi balik malam, turun pagi balik malam. Parking kena bayar, aku parking free. Tak pernah fikir tak kadang-kadang Tuhan bagi macam tu. Nak makan kat kantin murah. Buat baik sikit kadang-kadang mak budak bagi makan, pak budak belanja aku. Jadi ustaz tadi mengajar masjid, confirm dah lepas maghrib orang duk ajak pergi mak. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita jangan pandang sesuatu yang kita anggap buruk, anggap tak baik tu sebagai suatu hukuman Allah. Dah. Nak pegang tu yang payah tu. Nak memandang baik terhadap apa sahaja yang diberikan oleh Allah. Pada saya, apa yang berlaku pada Nabi Yusuf ini merupakan suatu bentuk ujian untuk apa? Untuk lebih mematangkan Nabi Yusuf. Dan Allah Ta'ala sengaja akan memilih masa yang paling sesuai bila lelaki yang keluar penjara ini akan bagi tahu pada raja. Sebab kalau tak ada point, no point untuk dia cerita. Kalau nak bahasa dah. Kalau sekadar tiba-tiba satu hari dia bertuang air pada raja, tuanku saya ada kawan kat penjara. Raja berkata, awak tiba-tiba cerita kawan hang kat penjara. Tak apa kaitan dengan aku. Confirm dah dia masuk penjara jahat. Kita pun tahu bahawasanya Nabi Yusuf selamat kenapa? Sebab mimpi raja. Dan siapa yang bagi peluang mimpi raja ni ditafsirkan kalau bukan kawan dia? Sebab tu kadang-kadang sesuatu peluang itu Allah Ta'ala bagi betul pada masanya. Inilah kecantikan kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kepada kita, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fala bi fi sijni bid'a sinin, maka tinggallah Nabi Yusuf dalam penjara bid'a sinin selama beberapa tahun. Sebab kadang-kadang ada orang yang bila mana dia masuk penjara dia makin matang. Sebab di kala itu dia dengan Allah semata-mata. Ya. Kita tengok sejarah ulama-ulama tertentu yang mana bila mana mereka masuk penjara, kadang-kadang di situlah mereka lagi jadi lagi hebat. Hamka sebagai contoh. Ya? Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama tafsir hebat, ulama hebat di Indonesia. Ya? Tuan-tuan, antara sebab dia boleh karang tafsir Al-Azhar bila mana dia masuk dalam penjara. Syekh Qutb, ya? Menulis fi zilal Quran dalam penjara. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan Al-Quran sampai ke peringkat masuk penjara. Bukan saya kata tuan-tuan kita kena masuk penjara, dah. Tapi ada masanya dalam keadaan kita sahaja dengan Allah, maka itulah saat kita yang terbaik. Ada masa kita kena kurung diri kita. Biarlah waktu itu hanya kita dengan Allah semata-mata. Sebab kadang-kadang ada masa kita perlu switch off diri kita dengan orang lain. Apatah lagi hari ini dengan telefon dekat dengan kita kan. Ada masa switch off tuan-tuan. Saya syukur kebanyakan telefon mulai berbuat apps ataupun program yang switch off. Maknanya pukul 10 malam je semua notification tak masuk. Ya, kecuali kita pilih notification yang mungkin penting lah. Ya, mungkin pada keluarga kita. Saya rasa dengan ada macam ni saya lebih tenang. Pukul 10 malam saya off kan. Tak sebab urusan kerja tu esok pagi buka. Kalau tak kita serabut. Nak baca WhatsApp group. Kerja, kurungkan malam, mantap masak kan? Aduh, kan? Saya switch off. Notification saya switch off. Yang akan masuk daripada mak saya, adik-adik saya, itu je lah. Yang paling penting. Keluarga, anak, kan? Itu cukup lah.
Kenapa? Sebab dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ada masa dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja ya. Itu kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, seterusnya tuan-tuan pada ayat yang ke-43. Apa kata Allah? Kita masuk pada suatu bab bila raja mulai bermimpi. Qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna an ijaf wa sab'a bulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Baik. Tuan-tuan, seolah-olah Allah Taala tutup babak Nabi Yusuf tu. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tengok filem bergelap. Zah buka balik terus. Wa qala al-malik, maka berkatalah raja Mesir. Apa yang disebut inni ara, ini ini merujuk aku sungguh-sungguh tengoklah mimpi tu. Ada mimpi yang kadang-kadang mimpi kita tak ingat dah. Biasa kan macam tu? Biasa kan? Tadi mimpi kita tak ingat mimpi. Tapi ada mimpi yang kadang-kadang kita mimpi dan mimpi itu memang digambarkan seolah-olah real berlaku depan mata kita. Dan mimpi itu sangat-sangat bagi kesan kepada kita tak kala kita bangun. Maka inilah mimpi yang dihadapi oleh raja ini. Apa yang disebut? Inni ara sab'a baqaratin simanin. Aku mimpi lihat 7 ekor lembu yang gemuk. Kuluhunna sab'un ijaf. Yang mana 7 ekor lembu yang gemuk ini dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Lembu makan rumput tuan-tuan. Tiba-tiba lembu makan lembu ni pelik. Ya? Kemudian raja pula mimpi. Ha? Wasab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Aku tengok pula 7 tangkai. Biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Tuan-tuan, Mesir pada ketika ini suatu masyarakat yang cukup percaya kepada mimpi. Sebab mereka hidup dalam situasi ini. Ya, masyarakat-masyarakat dahulu kala sangat-sangat memberikan satu tumpuan besar kepada mimpi. Kita hari ni pun kadang-kadang ada orang juga lagi panggil macam ni kan. Dia mimpi. Habis cerita kat satu alam dia mimpi. Ya? Tuan-tuan, Nabi bagi kita satu panduan. Apa dia? Bila mana kita bermimpi dengan sesuatu mimpi yang buruk. Orang Melayu je suka mimpi kena tindih hantu. Orang Melayu lah kan. Orang lain saya tak pasti sebab aku bukan orang lain. Aku orang Melayu. Nah, dia ada mimpi kena tindih hantu ustaz. Kan? Atau mimpi macam tak elok. Apa Nabi kata kalau terjaga, kita bacalah apa-apa ayat perlindungan. Kurang-kurang baca A'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu paling kurang lah. Kemudian kita buat isyarat macam beludah. 3 kali belah kiri. Jangan ludah betul-betul. Sekarang dapat mimpi buruk sungguh. Kan? Jangan ludah. Sekarang kalau tak ada orang, sekarang. Ada orang tak masing-masing. Mimpi buruk sungguh hari itu. Elok-elok orang mimpi kentumbuk sungguh. Nah, buat isyarat seolah-olah beludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri kita. Dan Nabi ajar kita untuk tak cerita mimpi buruk ni pada siapa-siapa. Senyap. Tapi mimpi yang baik boleh cerita, tapi ceritalah kepada orang yang kita percayai. Cerita kat orang yang kita percaya, jangan cerita kat semua orang. Sebab kadang-kadang ada manusia-manusia ni yang dia mudah terpengaruh dengan cakap orang. Hang mimpi macam ni kan, aku rasa gini-gini. Dia juga, mula. Sebab tuan-tuan dalam keadaan ini, kita umat hari ini mimpi, ada mimpi yang baik, benar. Yang mimpi baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ru'ya as-salihah. Tapi ada juga mimpi yang tak baik. Tengoklah keadaan. Kalau kita memang tidur, pernah ambil wudu. Ya? Baru lepas layan Netflix cerita entah apa-apa, tiba-tiba mimpi jumpa lelaki pakai jubah putih. Mula. Dah. Sabar. Ya? Apa yang jadi pada raja ni bila mana mimpi yang dialami itu mengganggu pemikiran dia? Maka dia kumpullah ke semua ketua-ketua. Sebab tu dia sebut, ya ayyuhal malak. Kataan malak, malak ini merujuk kepada ketua-ketua. Al-malak, ya ayyuhal malak. Dan malak ini biasanya merujuk kepada ketua-ketua bagi orang-orang kafir.
Contoh kalau baca Quran, jumpa kataan malak biasanya merujuk kepada ketua-ketua yang tidak beriman. Makin sebut apa? Aftuni fi ru'yaya. Ya. Tolong bagi tahu aku. Aftuni kataan fatwa, makna dia minta panduan. Sebab tu tuan-tuan, dalam agama, fatwa ni dia satu, sebenarnya satu nasihat. Satu disebut irsyad atau panduan hukum. Sebab tu di negara kita, sesuatu fatwa yang tidak digazet, dia tak diundang. Tapi sesuatu fatwa yang digazetkan ataupun dibawa ke Dewan Undangan Negeri, kalau di KAT, tak. Dia ada nilai undang-undang yang kalau orang langgar, boleh dikenakan hukuman. Tapi sesuatu fatwa yang tidak digazetkan, dia hanya ada nilai agama. Dia soal dosa, soal pahala, tetap dosa tak langgar, tetap dosa. Cuma mungkin tak ditindakkan undang-undang saja. Ya, kita kena faham. Dia sebab apa? In kuntum dirru'ya ta'burun. Kalau kamu ni mentakbir, ta'burun, ibrun, maknanya kamu boleh. Kataan abar, abrun ni maknanya jambatan asalnya yang hubungkan satu keadaan ke satu keadaan. Itu abar. Al-abar. So ta'burun maknanya boleh tak kamu relatekan mimpi aku ni dengan sesuatu? Maka apa kata para pemimpin? Orang-orang yang dekat dengan raja ini disebut qalu adghasu ahlam. Mereka kata apa? Wahai tuanku, adghasu ahlam. Yang demikian tu mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Yang ni mainan tidur sahaja. Wa ma nahnu bita'wil ahlam bi'amilin. Kami ni sebenarnya bukanlah pandai sangat pun. Tapi mula-mula jawab. Itu masalah ni. Dia jawab dulu. Patut cakap tak tahu dulu. Saya tak tahu cukup. Ini tak jawab dulu. Saya rasa gini. Hang pasti ke? Tak. Mereka. Ini perang eh. Tak tahu. Jawab tak tahu. Saya sebagai pengajar, sebagai ustaz. Tak tahu. Jawab tak tahu. Sudah. Sebab tu Imam Malik menyebut. Ada dua tak sama Imam Malik sebut. La adri ni. Tak, kataan saya tak tahu merupakan sebahagian daripada agama. Jangan belagak tahu semua. Dah tak boleh. Tak tahu dia tak tahu. Masalah kita hari ni masyarakat yang serba tahu. Musim pilihan raya, kita lah pengulas politik. Musim bola, kita kalah pemilik JDT. Apa lagi? Kan musim ekonomi gini-gini, kita lah pakai ekonomi. Macam lagu kan pakai IT, pakai ekonomi kan. Jago sukan, lupa dah lagu tu zaman masa sekolah lah menyanyi. Dan juga jutawan yang tak ingat dah. Kita belaka. Tuan-tuan, mungkin ada benda kita tahu banyak. Tapi mungkin kita tak tahu mendalam. Beza. Ada orang yang mungkin tahu satu benda tapi tahu mendalam. Maka kita jawablah perkara yang kita tahu. Yang tak tahu, diam, sudah. Satu kalau mana-mana yang friend kat saya kat Facebook ke, saya jangan boleh apa-apa pun. Sebab ada benda yang kadang-kadang saya tak tahu. Benda hearsay, dengar sekali, dah rupanya silap. But dalam kehidupan tuan-tuan, kita kena jadi orang yang tunduk, mengaku. Dan tak ada benda yang rasa nak malu untuk mengaku tak tahu. Ya, tak apa. Tuan-tuan, biar kita nampak bodoh daripada confirm bodoh. Lain tu. Tak nampak senyap, tak cakap, jadi bodoh. Tak apa lah kan. Tiba-tiba bercakap bagi pandangan, confirm bodoh. Itu masalah berat. Jangan. Ada masa sebab tu Nabi sebut, kalau kita tak boleh, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Nabi kata, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah cakap yang baik-baik. Baik ni bukan saja perkataan itu baik. Ada nilaian baiknya. Butirannya baik, isinya baik. Kalau tak nak cakap benda yang baik, siap sudah. Hari ini kadang-kadang kita berhadapan, tak mahu dekat kedai kopi, kedai mamak, sembang macam hang betul semua. Tahu tak ke? Semua orang sana, dia seorang betul.
elakkan perkara sebegini. Apatah lagi orang macam saya ni, sebagai contoh kan. Tak tahu, cakap tak tahu. Senang. Orang tanya bab akidah yang terlalu mendalam. Saya kata saya tak tahu. Saya bukan pakar akidah yang terlalu mendalam. Saya tak tahu. Eh? Bab fiqah pun. Saya bukan pakar-pakar ibadat haji. Saya bukan panel tabung haji yang boleh cerita macam-macam. Wallahu'alam. Kena rujuk pakar. Ni tak dicerita semua. Maka lengkap ini tuan. Sebab tu ayat ini walaupun nampak sikit qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami amilin, asalnya mereka bagi jawapan tak ada benda pun, relax ah, tapi sebenarnya kami pun tak tahu apa. Ya, pengajaran untuk kita tuan-tuan supaya apa? Kita banyakkan belajar. Dan sebelum kita bercakap sesuatu, kita fikir supaya ia tak memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Dan insya-Allah kita berhenti kat sini sebab nak masuk ayat dengan seterusnya agak panjang untuk kita kita lihat. Dan moga-moga insya-Allah ada masa kita sambung pada ayat yang seterusnya. Ya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.